Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Kita uji coba pompa kecil ya. Kira-kira kuat enggak untuk pompa ban roda mobil. Tapi sayangnya ini untuk ban serep ya. Jadi nanti akan saya coba kira-kira kuat enggak untuk ban yang terpasang. Gitu. Yang pasti nanti ini diinjak ya, sistemnya diinjak. Mohon maaf, tidak sopan ya kalau pakai kita apa-apa ya. Jadi kalau ban tidak terpasang ini bisa ini masuk ini anginnya. Ringan juga kok. Nanti kalau seandainya bannya kurang tekanannya kita coba untuk pompa ban dalam keadaan terpasang ya. Ini hanya video pertama saja uji coba pompa ini. Jadi saya review ya. Pompa injakan kaki ya. Jadi ini pompa kaki. Nah, merek ini ya. Jadi ini lumayan lah harganya. Lumayan nih, keras sudah. Ini untuk review pertama. Jadi nanti kalau seandainya ban mobil ini mulai kempes yang depan, saya akan uji coba untuk mompa dalam keadaan ban terpasang. Karena kalau dalam keadaan ban lepas seperti ini ditekan pakai tangan pun masih enteng, ringan. Ya. Jadi. Saya pompa dengan tangan kiri ini bisa ini, ya. Jadi ini untuk ban dalam keadaan terlepas. Kira-kira nanti kalau ban terpasang kira-kira kuat enggak dengan tangan. Jadi ini salah satu toolkit yang perlu disiapkan ketika lebaran, mudik lebaran ya. Bisa buat antisipasi sementara misalnya belum mendapatkan tambal ban, misalnya bannya bocor, kecuali kalau hanya bocor, tapi kalau pecah jangan ya. Mungkin itu saja review dari kami. Jadi cukup dengan tangan masih bisa ini saja ya. Mungkin itu saja review dari kami. Jangan lupa like dan subscribe channel kami Gado-Gado Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.